lihat itu kita punya tempat tinggal dulu di atas. Hey. Kemarin kita muter-muter gawe itu ada itu. Tanjung sana itu. Nih, itu ada proyeknya siapa ini? PP HK NK itu akan membangun jembatan. Outekam. Itu akan menghubungkan apa ini? Dari Abipura ya? Dari Namadi, Jayapura. Oh, Jayapura itu. Tembus PLB. Nah, tuh, tembus ke PLB nanti tuh jembatannya. Itu sana itu sudah laut lepas, laut samudra Pasifik. Ini kita di Skyland. Di ujung apa Papua, Pulau Papua. Aduh, ini banyak pohon sekali, ini gak kelihatan. Nah, itu lautnya tuh. Lihat toh. Nah, PLB ini tuh kemarin di ujung sana itu. Kita mutarin ini gunung. Angkotnya nih. Oh, Ras Mama. Tadi maunya saya di sini, kita santai. Oh, kita mau santai di sini tadinya ini. Tahu, jadi. Ada vihara di atas bukit, tinggi sekali viharanya. Oh, kemarin kita kesana kayak? Iya. Koreksi. Kalau sini sudah tidak ada laut ya? Enggak, daratan. Kalau kita sudah masuk Sentani baru danau. Oh, kita Sentani. Mereka naik motor bertiga itu. Kalau koteka gitu ada ukurannya berarti ya? Ada. Itu kan ada berapa suku di atas daerah pegunungan itu kan ada berapa suku. Jadi suku-suku itu dari kabupaten-kabupaten yang sekarang pemekaran ini dia punya koteka itu beda-beda. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar, ada juga yang pakai tali rotan dengan koteka. Oh, jadi dipakai koteka dulu, setelah itu baru pakai tali rotan. Jadi dibikin celana gitu kan. Jadi nggak all size gitu ya? Iya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada macam contohnya seperti di Wamena. Ada Wamena Barat, ada Wamena Timur, ada Wamena Tengah gitu. Emang, sekarang kan sudah berkitaran ya. Emang kalau yang paling banyak make koteka tuh teman-teman yang di... Dari pedalaman. Pedalaman ya? Iya, tapi sekarang sudah enggak. Oh, udah enggak? Tidak. Mereka sudah ini sudah pakai baju. Pakaian semua ya. Oh. Kalau dulu kan tergantung kan daerahnya terpencil kan. Oh iya. Susah dijangkau. Sekarang kan sudah pada rame. Ini bagus ini kalau malam nyala-nyala nih. Nyala. Iya kan? Lampu jalan sama dengan di Jayapura kan. Iya. Oh, mereka lampu jalannya ini. Iya. Bukan lampu jalan yang itu ya? Enggak. Tapi itu juga ada sih itu. Yang ini yang lama ya ada. Iya. Untuk penerang. Kalau ini untuk lampu, dibilang lampu jalan variasi lah warna-warna. Oh iya, ini lampu jalannya kalau malam terang kayak di Jayapura. Ini namanya Kota Raja. Kota Raja Jayapura. Kota Raja Jayapura. Kita mau masuk Abipura.
Ini gedung PU. Iya. Balai apa ya? Balai Pelatihan Konstruksi, Wilayah 5 Jayapura. Wah, oh, ada mall tuh, Mall AB Pura. Tapi tidak ada XX1 ya? Nah, XX1 di Matahari. Oh, Matahari. DPRD, ini apa? Ini Waringin. Gor Waringin, Jayapura. Besok Persipura sama Arema kan? Iya. Di Mandala katanya. Si siapa Mas Aji mau nonton katanya. Bisa ke sana enggak? Nanti pulang ke... Dia sudah tanya, kata dek akut sekali, dua kali. Nanti dia pulang nyasar, enggak pulang. Ah, biar saja dia itu. Tapi kalau naik ojek bisa. Oh, naik ojek bisa, iya. Ya, tinggal ngomong aja. Ke Mandala, udah ojek antar kami di Mandala, nanti pulang ke hotel ini. Udah, nanti ojek antar kami di situ. Masalahnya jalannya banyak. Iya. Putar-putar jalan. Putar, cuma satu jalan. Satu tempat tapi kita banyak jalan, jadi muter aja di situ. Naik ojek berapa kak ke Mandala? Tergantung tukang ojeknya. Oh. Ya ada yang 20-an. Dari hotel itu? Iya dari hotel. Ini kita standby terus kameranya. Nah, ini AB Pura. Welcome to AB Pura. Ini loh lampunya lucu nih kalau malam nyala terang-terang. Udah kayak di apa ya? Chinatown. Apa Chinatown? Ya itulah pokoknya. Hotel Grand. Mana? Grand AB. Grand AB. Oh, banyak KFC di sini ya? Iya, KFC. Kagak. McD enggak ada McD. McD enggak ada. KFC saja ya? KFC saja. Wah, ini ada pohon Natal nih. Kalau besok Natalan terang nih. Tiap malam nyala ya? Oh, tiap malam nyala? Pohon Natal ini? Wuh. Bagus ya. Tuh, kalau di Papua mobilnya kayak gitu semua tuh. Kayak model Hilux, model Ford. Siapa bilang di Papua nggak macet tuh? Macet bro, udah banyak mobil di sini. Nggak mau macet mah, no di dalam-dalam sana. Tempur sama rusa. Sini mah tempur sama mobil tuh, rame. Tapi ini mending kan hari Minggu kan? Hari Minggu ya. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa ya sini macet. Yang model kemarin kita datang itu? Iya, kita dari bandara itu kan. Udah macet, sinyal mati pula. Mati. Jaringan susah. Ya, jaringan. Ini apa kah? Ini uncen. Uncen itu apa? Gedung olahraga. Oh. Oh, ini uncen. Nih, uncen Universitas Cendrawasih. Itu ada di mana? Tuh. Selamat datang di Universitas Cendrawasih. Ini fakultas. Ini fakultas kedokterannya sebelah sini. Uncen. Sampean juga ketemu uncen. Uncen ya bukan kuncen, kuncen mah gunung, penjaga gunung dia. Ini depan kita ini bis apa ini? Kalau ini bis Pemda. Oh, bis Pemda, bukan bis umum ya? Bukan. Oh, pemerintah Kabupaten Jayapura. Jayapura. Kita masuk daerah Padang Bulan. Padang Bulan? Iya. Kabupaten Hedam. Distrik Hedam. Hedam. Aduh, saya apa ini? Hedam KB Pura. Kalau Bang Yoram ini tinggal di Sentani dia.
Sudah punya istri kah, Bang? Sudah. Sudah berapa istri ya? Istrinya satu aja. Istrinya satu. Kalau pacarnya? Pacarnya tiga. Ini kita ntar mau mampir dulu nyari buah merah. Tapi mau maunya buah merahnya yang masih buah, jadi udah jadi. Biar lihat bentuknya buah merah. Jadi buah merah tuh buah khas Papua. Cuma di Papua kan? Tidak ada lagi di luar karena dia endemik. Itu khasiatnya banyak, dia tuh apa ya? Obat-obat multi penyakit ya. Penyakit apapun bisa sembuh itu pakai itu. Tapi kalau di sini jadi makanan itu ya. Makanan khas. Makanan hari-hari ya. Oh, itu udah anjir. Konsep Adipura. Ya kalau bandara itu maksudnya Sentani. Bandara masuk Kabupaten Sentani. Kalau ini masuk wilayah Kota Madia. Kota Madia. Kota Madia Jayapura. Daerah Jayapura sampai daerah Wayana masuk Kota Madia. Nih, di Jayapura tuh kayak gini tuh, banyak bukit-bukit gunung apa ya, gunung karang gitu tuh batunya tuh. Ini dari sepanjang jalan kita di tengah bukit berarti ya? Iya. Dikelilingin bukit. Hah? Sebelah menyebab gunung. Saya bilang ini Jayapura tuh kayak kota di tengah lembah. Apa di lembah gitu. Kalau misalnya ada gempa, apa longsor itu kita udah ya. Habis. Tapi kalau tsunami jarang. Ah, kalau tsunami itu terlindung ada bukit-bukit itu. Cuma kalau longsor aja. Ah, kalau longsor sudah lah. Ini kayaknya mendung ya? Iya. Mulai gelap. Ya, inilah sepotong perjalanan di Jayapura. Kebetulan saat ini Jayapura sedang tidak ada akses internet karena terjadi gempa yang mengakibatkan putusnya apa kemarin tuh? Kabel. Putusnya kabel di bawah laut. Menurut beritanya sekitar 1 bulan baru akan kembali normal akses internetnya. Bayangin 1 bulan. Kalau misalkan di Jakarta 1 bulan mati enggak ada internet, beh. Tewas lah semua. Tapi di Jayapura mah sering. Terakhir pas puasa ya katanya. Pas puasa tuh sampai 2 bulan bahkan. Enggak ada sinyal. Kayak kembali tahun 2000. Cuma bisa SMS sama telepon. Wah, gokil angkotnya. Kalau Hawa itu apa? Aku baca di angkot. Hawa itu Sentani. Oh, Hawa itu Sentani. Iya. Itu nama kecamatan. Kecamatan masuk kabupaten dia. Oh, kabupaten. Kabupaten Sentani. Kecamatan Hawaii. Aku pikir Hawaii ini ya. Pulau Hawaii. Kali ini masih kabupaten, ini masih masuk Kota Madia, Wayana. Tuh lihat bukitnya, kabut-kabutnya sudah mulai turun. Gunung Siklop. Gunung apa? Gunung Siklop. Siklop? Iya. Ini itu gunung depan? Iya, gunung. Oh, ini gunung. Gunung Siklop. Masih aktif kah? Ini kalau, ini karena ada kabut. Kalau nggak ada kabut, kentara gunungnya. Oh. Gunungnya tinggi nih. Aktif nggak? Aktif. Itu kalau pesawat mau mendarat itu harus lihat gunung ini dulu, kalau enggak bisa ketabrak. Macam gunung salak kali ya. Gunung Siklop. Gunungnya tinggi tuh tapi ketutup sama